kita sudah bersama dengan Alika. Apa kabar Alika? Hai. Alika, aku mau nanya nih ya, kan kamu suka membagikan tips-tips menjalin hubungan pacaran. Ya. Kamu udah pernah punya pacar belum sih? Jujur. Ya deket-deket aja. Tapi belum ada pacaran, belum ada? Belum lah, masih mengajar karir. Cielam, diplomatis banget. Tapi dia bisa memberikan tips atau dia pernah memberikan pendapat kalau kamu tuh amat sangat gak mau banget diselingkuhin ya kan? Iya. Kenapa sih? Kamu punya pengalaman buruk atau apa? Enggak pengalaman buruk sih, cuma kalau menurut aku tuh kayak enggak make sense aja gitu loh. Kalau selingkuh kayak kenapa mau harus selingkuh? Maksudnya kayak udah putusin aja dulu. Kan gampang ya. Iya. Kalau emang udah bosan kan kalau mau selingkuh berarti karena bosan. Ya udah putusin aja, justru pernah malah bisa kemana-mana gitu. Pernah digituin enggak sama cowok yang lagi deket-deketan, enggak jelas status hubungannya? Selama ini karena deket-deket doang jadi kayak ya enggak diselingkuhin jatuhnya, cuma PA paling di ghosting. Cuman di PHP-in. Sama aja dong, iya kan? Emang anak zaman sekarang sukanya gitu ya, gak pengen ada status dulu gak gitu ya? Gak mau ada komitmen gitu loh. Oh gitu, jadi kalau mau marah bingung kan? Tapi kan bisa kemana-mana. Oke, nah Alika kan juga sering nih deket juga sama Naura ya kan? Dan juga kamu sama Devano kan juga ya? Nah kita mau tanya sekarang, siapa di antara Naura dan Devano? Ya, yang ah sama siapa? Sama Fadli, di antara tiga orang itu. Fadli Faisal? Iya, Fadli Faisal. Okay. Yang paling sering kamu ajak curhat? Curhat ya Naura lah, Naura cewek, lebih kan. Sering. Yang sering traktir kamu? Devano. Devano. Belum pernah ditraktir sama Devano. Yang sering cerita dan curhat sama kamu? Lebih banyak Naura lah. Oh Naura. Yang aslinya itu dewasa banget gak kelihatan kekanak-kanakan? Ai sih yang lebih dewasa. Ai ya? Iya. Oh oke okay, baiklah. Tapi semua dewasa sih. Yang menurut kamu asetnya paling banyak? Iya, mobilnya ganti-ganti ya, gitu ya. Kan dia udah berumah sendiri. Punya rumah. Devano kan juga punya rumah sendiri. Belum pernah ke rumahnya Devano soalnya enggak pernah diajak. Jadi Naura ya kalau Ai Naura enggak, dia kan masih sama mama papanya dong. Oh iya. Jadi kayaknya Ai yang punya asetnya banyak. Nanti kita akan sidak salah satunya ya. Coba tanyain ya, mungkin bisa kita cek pajaknya ya. Kamu pernah deket sama enggak dong, enggak kan ya? Sama Devano temen deket rame-rame gitu. Oh. Yang emang deket kita liburan bareng pernah seru-seruan. Jadi kamu gitu. Sekarang lagi deket sama siapa? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rente.